Halo kawan-kawan seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan saya Budi DMX. Hari ini saya akan trip lagi, jadi hari ini kita akan ke TJ Cooler, tempat saya dulu sering mancing bungsang. Jadi hari ini kita berangkatnya sore. Semoga saja cuaca di sana sekarang lagi baik, karena akhir-akhir ini mulai siang sampai malam biasanya anginnya agak bertiup kenceng. Jadi tadi katanya sudah saya telepon teman saya di sana, katanya anginnya cukup tenang. Jadi hari ini kita akan coba peruntungan kita lagi, target kita seperti biasa. Kalau di wilayah timur Buleleng itu biasa target kita bungsang, oke? Jadi saya akan prepare dulu, siap-siap jemput teman saya. Jadi kita akan berangkat bertiga hari ini. Saksikan terus. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ke channel saya. Jangan lupa like dan komen, supaya saya bisa menampilkan video-video yang lebih bermanfaat, lebih asik, dan lebih menarik tentunya, oke? Saksikan terus ya. Halo Mr. Adi. Pantai Bondalem. Jadi seperti kalian lihat, saya sering trip di sini. Jadi kita di sini sering naikin ikan mata bongsang, ada dogi juga banyak dan juga ada ikan-ikan yang lain. Hari ini kebetulan kita main di kedalaman sekitar 250 meter. Jadi di sini banyak drop off. Jadi potensi target kita adalah ikan-ikan yang drop off seperti mata bongsang, dan di atasnya itu biasanya ada dogi. Dan ada juga jackpotnya si hiu tracer ikan panjang. Ada juga jackpotnya Mr. Barakota. Dan yang kita lihat di belakang. Halo bro. Ya. Edi. Edi itu nama teman saya, Mr. Edi. Sampai di spot langsung strike. Jadi dia kebiasaannya gitu, kalau udah baru sampai spot langsung strike. Kurang dia, dia jokinya, dia pas tempatnya di spot, saya di depan. Saya nganter-nganter saja. Halo Mr. Edi, say hello. Halo, hello. Ini capek? Kedalamannya. Kedalamannya berapa? Ikannya enggak ngelawan, cuma dalam 400-an. Masih berapa itu? 200-an, 200. Tuh. 200. Ya, pelan-pelan dulu. Masih banyak waktu. Halo Mr. Sinyo, say hello. Hey, hello. Oke, okay, kawan kita Mr. Pasek Nugraha. Nganter-nganter aja. Oke, okay, saksikan terus ya. Rumahnya pas. Ya, Mr. Edi strike. Awas. Hayo lo. Bongsang. Ini akhirnya bongsang. Kredit juga. Yo, ini Mr. Edi. Yuk. Om Panji, lihat ini. Oh, ini Om Panji. Dignya dari Om Panji, tanggung jawab Om Panji. Jig dari Panji Sukma.
Ini um panji ngasih 200 berapa? 300 katanya. 300 gram. Ini um panji gara-garanya ini yang ngasih hadiah. Itu tester ya, belum ada mereknya ya. Belum ada mereknya. Silakan diperbanyak um panji. Ini hasilnya. Aduh, saya naikkan dulu ya, Om. Yo, akhirnya saya bisa strike. Udah, jangan banyak omong ya. Keep silent please. Apaan? Ya, dan baru ngelawan dia. Baru keingetan rupanya. Ini siapa yang ngedit nanti kalau jig saya nanti weh. Saya 2-0 bisa. Enggak tadi sedikit saja. Gancunya mana? Dari sana kan? Ya coba lihat dulu nanti moga. Woi, putih. Hah? Doge. Capeknya. Thank you.
Oke. Rupanya tadi bukan ikan target tapi ikan jackpot. Tadi naik eskolar kira-kira 7 kiloan. Lumayan dari 350 meter kita nariknya tadi. Dan seperti itulah mancing, kadang-kadang tidak semua hal seperti apa yang kita bayangkan, apalagi yang kita